Aisyah Ahmad, nyanyi lagu pesan terakhir, setelah gugat cerai sang suami, bikin Nagita Slavina menangis. Haja Anissa Saadia Ifat, atau yang kerap akrab disapa, dengan nama panggilan, sebagai Nisha Ahmad, adalah merupakan sosok seorang aktris, sekaligus selebritis, adik dari seorang presenter terkenal Raffi Ahmad. Baru-baru ini, pengguna media sosial, tengah dihebohkan, dengan adanya sebuah kabar, tentang perceraian Nisha Ahmad. Nisha Ahmad, ramai dikabarkan telah menggugat cerai sang suami, yang bernama Andika Rosadi. Nisha Ahmad, ramai dikabarkan, tengah menghadapi proses perceraian, dengan Andika Rosadi. Hal tersebut, diperkuat dengan adanya sebuah unggahan video, yang diunggah oleh Nagita Slavina. Di laman sosial Instagram milik pribadinya, Nagita Slavina terlihat membagikan sebuah story Instagram yang memperlihatkan momen haru saat sosok adik iparnya tersebut, yaitu Nisha Ahmad, yang terlihat tengah bernyanyi, menyanyikan sebuah lirik lagu milik Lyodra Ginting, yaitu Pesan Terakhir. Mengenakan setelan pakaian berwarna senada coklat, dipadukan dengan celana jeans hitam panjang. Nisha Ahmad nampak terlihat menyanyikan lagu milik Lyodra Ginting tersebut, dengan diiringi oleh iringan musik band. Suara Nisha Ahmad, saat menyanyikan lagu pesan terakhir tersebut, terdengar sangat menghayati sekali. Hingga sukses, membuat sosok Nagita Slavina, sebagai kakak ipar menangis, menyaksikan penampilan Nisha Ahmad menyanyi. Tak hanya Nagita Slavina, sosok artis Nia Ramadhani pun, terlihat turut menangis mendengarkan Nisha Ahmad menyanyi. Hal tersebut, dikarenakan, mengingat sosok Nisha Ahmad, tengah menghadapi badai rumah tangganya bersama dengan Andika Rosadi.